Selamat pagi sahabat dolaran Nyambi Sinau. Jangan bosan-bosan ya buat nonton terus program yang satu ini. Kali ini Rara bakal ngajak teman-teman di rumah untuk jalan-jalan, sekalian mengenal macam-macam tumbuhan nih, terutama pohon buah-buahan. Kira-kira ini Rara lagi di mana ya? Yap, kali ini Rara sedang berada di Hortimart Ago Center. Hortimart ini letaknya di daerah Bawen, Kabupaten Semarang nih teman-teman. Agak jauh sih dari kota Semarang, tapi di sini suasananya tuh adem banget nih. Yuk langsung masuk aja ya. Hai 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 teman-teman dolanan Nyambi Sinau. Nah teman-teman, tebak nih Rara ada di mana? Di sini tuh dingin banget. Rara tuh sekarang lagi ada di Hortimart Agro Center. Nanti kita akan belajar menanam buah dan mengenal berbagai jenis tanaman bersama adik-adik dari TK Mariam. Dan kalian teman-teman pasti udah pada penasaran kan? Daripada penasaran, mendingan kalian ikutin Rara ya. Ayo. Ini Rara jalan-jalan ke Hortimart-nya bareng teman-teman Rara dari TK Miriam Semarang. Teman-teman Rara ini sudah sangat penasaran nih teman-teman dengan Hortimart Ago Center ini. Tapi sabar dulu ya, karena di Hortimart Ago Center ini banyak banget yang harus kita kunjungi nih teman-teman. Tahap yang pertama yaitu pengenalan dari para petugas Hortimart-nya. Nah, di sini teman-teman Rara dari TK Miriam dijelaskan apa itu Hortimart Ago Center dan di sini dalamnya apa saja ya? Menjelaskan tentang tanaman buah-buahan yang ada di sini. Keliling kebun seluas 25 hektar. Luas ke... ternyata Hortimart Ago Center ini memiliki luas lahan sekitar 25 hektar area nih teman-teman. Wah, luas banget ya. Nangka ada atau cempaka? Ada yang sudah pernah makan nangka? Dan di sini juga terdapat berbagai macam jenis buah-buahan. Seperti yang dijelaskan kakaknya tadi. Di Hortimart ini juga memiliki buah yang unik-unik nih teman-teman. Makin membuat Rara dan teman-teman di sini penasaran ya. Ada apa lagi nih? Jeruk. Jeruk apa ya? Jeruk siam. Ini yang kecil-kecil jeruknya langsung dikupas. Setelah kita asyik mendengarkan pengarahan dari kakak-kakaknya tadi, kita langsung diajak untuk memetik buah di kebun langsung. Asyik banget ya memetik buah loh teman-teman. Kira-kira kita diajak untuk memetik buah apa ya? Oke, ayo siap naik ke mobil. Oh iya, untuk menuju kebun buah yang dituju, kita harus naik mobil khusus kayak gini nih teman-teman. Karena letaknya ya lumayan jauh. Tahu sendiri kan, luasnya Hortimart ini hampir 25 hektar loh. Kali ini kita diajak untuk memetik buah jambu biji. Hayo, siapa nih yang gak suka makan buah jambu biji? Wah, di sini jambu bijinya besar-besar banget loh teman-teman. Satu buahnya aja bisa mencapai 250 gram loh. Mulai memotong ya ini buahnya, kita siapkan dulu alatnya ya. Ini namanya gunting khusus untuk panen ya. Kenapa kok harus pakai gunting ya? Kenapa pakai gunting seperti ini? Karena kalau ini nanti kita putar ya, ini nanti rusak, nanti tumbuhnya tunas lama ya, sehingga harus pakai gunting seperti ini. Ini. Nah, ini. Yuk, siapa yang mau petik lagi ini, sendiri? Ini. Buah jambu biji ini memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi loh, teman-teman. Buah jambu biji memiliki rasa yang manis, meski ada juga yang rasanya sangat asam. Daging buah berwarna merah muda, ada juga yang warna putih. Bijinya keras, sangat banyak dan kecil-kecil nih.
Di sini tiap anaknya diperbolehkan untuk memetik 2 buah jambu dan boleh dibawa pulang loh. Asyik kan? Setelah puas berwisata memetik buah jambu biji, kita lanjut ke tempat selanjutnya yuk teman-teman. Trip selanjutnya yaitu menanam terong. Teman-teman di rumah ada yang pernah menanam belum sebelumnya? Kalau belum, di sini kita juga dilatih nih bagaimana cara menanam tanaman yang benar loh. Lihat tuh. Teman-teman di sini aja udah nggak sabar banget nih untuk nanam langsung. Selain itu ada ini nih, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Plastik. Plastik, iya ini namanya plastik polybag. Apa teman-teman? Nah, plastik polybag ini dikhususkan untuk menanam. Jadi sudah ada lubang-lubangnya. Nah, lalu ada juga ini tanaman kecil namanya apa? Bibit. Apa? Nah, ini bibit apa ya? Ada yang tahu nggak? Yang perlu disiapkan yaitu tanah yang sudah dicampur dengan pupuk dan sekam. Lalu polybag yang ukurannya sedang. Lalu kita juga butuh centong nih teman-teman buat memasukkan tanahnya ke polybag. Dan yang terakhir, tentu saja bibit tanamannya. Kali ini teman-teman di sini menggunakan bibit sayur terong. Nah, caranya teman-teman semuanya ambil dulu polybagnya satu-satu. Satu-satu, yang belum dapat bisa angkat tangan. Dibuka yang lebar seperti ini. Saat menanam, diusahakan tanahnya lumayan banyak ya, supaya bibit tanamannya tidak tertutup oleh polybag. Jangan takut kotor deh pokoknya. Kalau kotor kan kita bisa cuci tangan nih teman-teman. Nah, kalau tanamannya sudah ditanam seperti ini, kita bisa meminta kakak-kakak di sini untuk diberi nama supaya tidak ketukar dengan teman yang lainnya. Dan tentu saja tanaman hasil tanaman kita ini bisa dibawa pulang deh. Hehehe. Teman-teman, tadi kan sudah memetik buah dan belajar menanam. Sekarang saatnya berkeliling kebun Hortimart nih teman-teman. Santai saja, karena berkelilingnya kita tidak jalan kaki kok. Kita naik mobil khusus ini loh teman-teman. Mobilnya didesain sedemikian rupa supaya pengunjung bisa menikmati suasana kebun dan melihat langsung seluruh tanaman yang ada di Hortimart. Setiap mobil sudah ada Pak Super dan satu seorang tour guide yang menjelaskan macam-macam tanaman yang ada di sini. Coba aja dilihat nih di kanan kiri kita. Lihat di atas-atasnya ada pohon apa ini? Buahnya menggantung-gantung. Nih, di sebelah kiri tuh banyak sekali dong. Durian. Siapa yang suka sama durian? Apa itu? Di depan ada apa? Buah yang terkenal dari Hortimart sendiri ya ini buah durian loh, teman-teman. Karena di sini banyak sekali pohon durian yang ditanam. Terutama jenis durian Musang King. Tapi sayang sekali, waktu kesini duriannya belum panen nih teman-teman. Selain durian, di sini juga ada tanaman buah naga, buah nanas, buah mangga, dan tentu saja ada buah jambu biji. Masih banyak lagi lah pokoknya teman-teman. Kalau liburan, teman-teman wajib kesini ya. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di Dolanan Nyambi Sinau.
Oh iya teman-teman, di Hortimart juga ada supermarketnya loh teman-teman. Di sini kita bisa membeli buah-buahan hasil panen dari kebun tadi. Kualitasnya dijamin deh pokoknya. Nah teman-teman Dolsin, sekarang tuh Rara udah ada di Hortimart Market. Di sini tuh kita bisa beli berbagai buah-buahan dan sayuran yang tentunya sehat. Jadi teman-teman jangan lupa makan sayur dan buah ya. Nih, lucu banget nih, ada pumpkin. Bentuknya kayak celengan ya. Nih, pumpkin, ada salak juga. Nah, terus ada jamur nih. Ada buah salak, ada buah melon, jamur juga ada. Sayur-sayuran juga ada. Wah, komplit banget nih teman-teman. Di sini juga menjual bibit-bibit tanamannya nih. Jadi setelah puas berkeliling kebun, kita bisa membeli bibit tanamannya untuk ditanam di rumah. Asyik kan pastinya? Nah teman-teman, tadi kan kita udah jalan-jalan nih. Udah tahu cara menanam buah, mengenal buah. Sekarang Rara mau nanya-nanya nih. Oh ya Pak, ada gak sih tips buat teman-teman di rumah buat nanam buah? Oh iya, pertama memang kita ajak anak-anak dulu untuk datang ke sini ya. Nanti kalau di sini kan tahu secara langsung untuk bagaimana belajar menanam buah atau sayuran. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, kita sarankan nanti pertama kita sediakan dulu bahannya, yaitu pupuk, kemudian ada sekam dan tanah, itu medianya. Nah, kemudian yang sering kita lupakan adalah komposisinya tadi, sehingga beberapa hari atau beberapa bulan itu sudah mengeras tanahnya. Nah, yang terpenting adalah nanti penyiramannya, ya, penyiraman tanaman tadi dan pemberian pupuk secara berkala itu. Kalau ada gak sih Pak cara perawatannya tersendiri? Kalau perawatan tersendiri secara umum ya hanya kita secara continue memberikan siraman ke tanaman yang baru kita tanam tadi. Oh ya Pak, aku masih bingung nih. Yang benar tuh nyiram tanaman tuh tepatnya tuh pagi atau sore ya? Biasanya kita lakukan pagi dan sore hari Mbak. Ya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah? Oh baik, untuk teman-teman yang masih ada di rumah ya, silahkan bagi teman-teman untuk bisa berkunjung ke Hortimart Agro Center Bawen ini, karena di sini teman-teman akan kita ajak langsung nih mengenal dunia pertanian yang ada di Hortimart ini. Oke, iya. Terima kasih. Oh ya teman-teman, udah 30 menit nih. Azahra nemenin teman-teman di rumah, menanam buah, mengenal buah lebih dalam. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya konsumsi buah dengan sering-sering agar tubuh menjadi sehat. Oke, sampai jumpa teman-teman, dadah.